Hussein. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke saluran YouTube channel Nutrition Pro. Don't forget to click like and subscribe our channel. Press the bell icon to get new video update from us. Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke saluran YouTube channel Nutrition Pro. Okey, sebelum ni saya adalah seorang atlet bina badan. Ramai orang fikir yang kerja sebagai seorang personal trainer ni begitu senang dan mudah sekali. Video kali ini saya akan tunjukkan rutin harian sebagai seorang personal trainer kepada anda semua. Dan haraplah anda semua juga boleh faham peranan sebagai seorang personal trainer. Sekejap lagi, selepas sarapan, saya akan berjumpa dengan pelanggan saya untuk kelas pertama beliau. Dan saya akan tunjukkan semua yang anda perlu tahu sebagai seorang personal trainer. Tengok, telur pun dah sampai. 4 biji, 4 biji, 8 biji. Saya biasa makan setiap pagi macam ni. 8 biji ada 30 gram protein. Kalau saya ambil 2 kuning, ada 12 gram fat. Itu yang saya belajar dekat US tahun 2006 dengan guru saya, Milos. So, sebelum kita nak mulakan kita punya workout kita, kita bancuh dulu pre-workout brand MMX daripada Nutrition Pro. Satu scoop ke? Jom tengok. Ok, satu scoop kecil saja. Alright. Video kita kali ini saya bersama dengan Mika. Ok, Assalamualaikum. Apa khabar Mika? Waalaikumsalam, khabar baik bang. Sihat? Sihat. Alhamdulillah, sihat juga. Okey, silakan duduk Mika. Sebelum kita nak mulakan sesi workout kita, okey Mika, saya dah siap bancuh satu scoop pre-workout untuk Mika. Okey. Minum dulu. Boleh. Okey, sila. Boleh? Pelan-pelan. Habis? Habis. Habis dah dia minum. Okey. Pre-workout ni nak bagi dia lebih tenaga. Okey, setahu saya sebelum ni Mika memang sangat gemuk. Berat dalam 103. Betul. Sebelum ni Mika dah nampak lebih kurus sikit. Berat dalam? Sekarang 65. 65 kilogram. Boleh Mika ceritakan sedikit sikit macam mana dia punya transformation tu? Okey, boleh. Saya bermula dengan diet calorie deficit. Okey, saya pun ada buat home workout juga dekat rumah. Lepas tu saya jaga pemakanan setiap hari. Sampailah saya dapat turun daripada body fat saya 50 hampir 50 lebih. Dah turun dengan pinggang 52 inci. Okey. Sekarang body fat saya lebih kurang 25% dengan pinggang saya sekarang 26. Memang saya salut. Saya ucapkan tahniah kepada Mika untuk dapatkan disiplin dan transformasi macam ni. Memang mencabar. Bukan semua orang boleh buat. Betul. Okey, sebelum membuat penilaian pada hari ini, saya nak tanya kepada Mika, apakah impian Mika untuk dapatkan badan-badan lain-lain lagi lah? Okey, sebenarnya target saya untuk dapatkan badan lean bulk muscle. Okey, bukan sekadar untuk saya ada je badan tu. Okay. Saya pun sebenarnya fokus untuk berlatih mungkin sampai ke pihak profesional. Sebab tu saya nak training dengan abang supaya boleh dah bagi saya tunjuk ajar dengan lebih mendalam supaya saya lebih faham. Kalau ada rezeki, saya mungkin boleh berada di pentas arena antarabangsa. Mungkin saya pun boleh dapat rangkul macam mana yang abang dapat. Itu yang terbaik. Mana dia ada impian dia. Impian dia dengan dia punya orang kata fokus matlamat mesti ada pada diri seorang. Okey Mika, saya nak tanya, apakah pemakanan Mika pada waktu sekarang ni? Okey, untuk sekarang ni saya mengamalkan flexitarian diet di mana saya masih lagi dalam calorie deficit tapi saya lebihkan karbo, saya kurangkan karbo dan lebihkan karbo. Protein. Saya masih makan daging tapi dalam kuantiti yang sedikit. Sedikit Cuma saya lebihkan sayur dengan buah-buahan.
sayur dan buah-buahan. Jadi pemakanan harian lah. Betul. Apa saja yang kita makan, kita nak tengok dia punya kalori kita mana supaya badan kita boleh maintain benda ni. Betul. Itu memang paling bagus. Sebelum kami memulakan rakaman tadi, kami dah buat orang kata penilaian badan. Kadar degupan jantung semasa berehat, tekanan darah semasa berehat, juga komposisi badan dan lain-lain lagi. Dan berdasarkan keputusan tersebut, kami boleh nampak yang komposisi badan termasuk lemak badan, BMI dan keputusan yang lain adalah baik. Tetapi muscle mass masih tidak mencukupi lagi untuk ke pertandingan. Ini mungkin juga disebabkan oleh cara pemakanan Mika yang lebih kepada flexitarian, iaitu lebih kepada sayuran dan buah-buahan. Tetapi saya syorkan yang Mika ambil lebih banyak sayuran yang berprotein tinggi seperti brokoli, terung, avocado, cendawan, beetroot dan juga sayuran yang berkarbohidrat tinggi seperti kentang, jagung dan kacang. Okey, untuk ini kita boleh berbincang dengan lebih lanjut dalam sesi latihan kami pada minggu depan. Okey, saya nak tanya Mika biasa buat kardio. Okey. Kardio ni dia sama ada dalam gym pakai treadmill ataupun berjoging kat luar. Pernah buat? Pernah. Fasa pertama saya turun berat badan, saya buat kardio hanya di rumah. Okey. Disebabkan saya ada masalah ankle. Okey. Sebab tu saya tak berani. Saya fobia. Jadi saya hanya buat di rumah. Okey. Bila berat saya dah turun lagi, saya buat di luar pula. Tapi berat saya tak pernah berlari. Daripada mula sampai berjalan sekarang. Jalan saya berjalan je. Okey, berjalan ya. Last saya hanya di treadmill dengan 15 incline, speed 5.5. Itu saja saya. Kalau kat rumah pakai mesin treadmill ke? Tak ada. Kalau dekat rumah saya hanya ikut je home workout yang dekat rumah. Home workout. Tapi okeylah, dah nampak dia punya perubahan. Itu dah cukup bagus untuk anda semua juga. Okey, tadi kami berdua dah minum pre-workout daripada MMX, iaitu MMX Superhuman. So mari kita mulakan penilaian fizikal pula. Boleh. Okey, untuk menguji dia punya fizikal, kita bagi dia untuk strength. Kita akan menggunakan mesin ni. Barbell squat free weight. Kalau ada masalah lutut apa semua, kena menggunakan dia punya pembalut lutut, knee strap. Tapi Mika lutut okey? Kena pakai. Kena pakai juga okey untuk penjagaan lutut juga. Sekurang-kurangnya boleh lebih selesa semasa kita membuat latihan. Ada dia punya pembalut? Ni ada. Okey. Kita tengok Mika pakai dia. Okey, siap. Okey. Alright, Mika dah siap balut lutut. Okey, kita tengok nanti macam mana sesi latihan yang diperlukan. So Mika nak mulakan dia punya sesi latihan ni, barbell squat. Tapi saya nak tanya, berat dalam 60 kg okey? Boleh. Sebab dia kalau biru ni dah 20 kg, 20 kg dengan bar dia dah 20, 60. 60 kg kalau buat betul-betul 10, 12 kali atau 15 kali memang terasa. Berita tapi saya bagi Mika buat dalam 60 kg pun cukup. Pelan-pelan nak tengok dia punya cara. Cara macam mana teknik latihan, teknik dia punya posture badan dia nak tengok lebih baik lagi. Okey Mika, dah sedia? Sedia. Okey, kita tengok Mika buat barbell squat sekarang. Jom. Okey, pelan pelan turun. Kedudukan tengok depan, semen. Okey, pelan. Slow. Boleh? Boleh. Up. Hard. Awak tekan. Up. Yep. Back jaga. Okey. Up. Ya. Up. Teruskan. Come on. Boleh? Boleh. Okey. 9. Dua lagi. Boleh? Boleh. Boleh Okey, pelan. Okey. 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 Boleh. Baik. Okey, seterusnya untuk Mika kita buat barbell row. Semua pakai free weight. Lebih kurang dalam 20-40 kg. Tengok macam mana saya buat dulu. Okey Mika, tengok. Okey. Pinggang kena jaga. Tunduk. Okey. Row. Okey, row.
Nampak tak pinggang saya? Nampak. Lock ha, eh. Okey. Okey, kita tengok nanti macam mana Mika melakukan workout ni. Okey. Okey, tengok cermin. Turun pelan sikit. Okey, pinggang juga. Okey, roh bawah lagi tak apa. Ha. Badan naik sikit. Okey, tengok cermin. Okey, cermin. Dia kasih roh sampai dia rasa kat back. Yap. Teruskan. Boleh? Boleh. Okey, cantik. Okey, teruskan. Ha, rasa? Rasa. Dapat rasakan eh. Ha. Susah buat barbell roll ni. Okey. 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 Macam mana apa rasa? Rasa dekat belakang. Rasa dekat belakang. Okey, seterusnya kita nak tengok Mika boleh buat tak pull up ke atas ni. Eh, tengok bebanan dia dengan berapa kilo? 60? 65. 65 kilo. Berapa dia boleh naik? Okey Mika, silakan naik atas ni. Okay. Kaki silang. Yep. Up. Dua. Come on. Tiga. Turun bawah lagi. Up. Lagi. Up. Hey. Lima. Up. Lagi. Come on. Up. Enam. Up. Tujuh. Up. Hey. Lapan. Dua lagi. Sembilan. Up. Hey. Okey. Boleh kejap. Okey. 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 Nampak tak? Dia punya kekuatan. Eh, kekuatan kita. Memang susah. Okey, sambil-sambil workout, eh, kita nak bancuh BCA MMX. Okey, lebih kurang dalam satu scoop. Ah, sambil-sambil tu kita recover sikit eh. Ah. Kalau kita kepenatan boleh. Apa rasa? Dia perasa apa? Apple. Memang sedap eh. Okey, siapa yang berminat untuk dapatkan brand MMX? Boleh pergi kat nutritionpro.my. Okey, untuk recovery. Turun. Okey. Okay. Bawa lagi. Pelan. Rasa? Rasa.